secara teknis sudah terwakilkan oleh guru pembimbing Pak Luis, karena membuat logo itu tidak pada sisi teknis saja, banyak sebenarnya. Meski sebenarnya saya pribadi tidak mendalami ini, ya kategori tidak tahu sebenarnya di desain, di grafis, khususnya korek. Tapi minimal semua yang berhubungan dengan kreativitas itu sama. Saya mau tanya, pertama adalah kamu ini buat sendiri atau dibantu sama teman? Ini mungkin pertanyaan pertama. Saya dibantu. Iya, karena dari penjelasan di tengah itu nampian itu ketara tidak murni buat sendiri. Dari penjelasan dari awal sampai ketika ditanya oleh Pak Ulis itu ketara, memang bukan murni 100% baik itu ide dan eksekusi. Itu juga pertama, ini berarti jujur ya. Kedua, sama kayak filosofis sebelumnya, sebelum ke yang lain filosofisnya. Ini sampai jelaskan tadi itu enggak jujur itu akan membaca buku. Saya bingung gitu kan. Saya enggak tegang desainnya baca buku ini apa? Saya mau tanya ini pertama bintang itu. Oh begitu kan? Ini original ide kamu? Apa? Mas, halo. Masih jadi pengunci. Nah, gini. Logo ini original ide kamu? Atau sebenarnya itu ada bayangan dari logo? Karena logo kan ada kayak gini, terus ada lingkaran kayak gini. Cuman biasanya di tengah yang berbeda itu banyak. Saya mau tanya ini, logo itu ide murni kamu atau gimana? Bintang itu kenapa ada dua? Thank you.
pagi lagi. Kenapa diletakkan di bintang? Bintang itu menunjukkan simbol apa? Menurut kamu bintang di situ, di situlah. Apa? Warna hijau.